PKH itu diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan gizi anak, yang berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan sekolah anak-anak kita. Kita harus menyiapkan anak-anak agar ke depan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar. Setuju Ibu-Ibu? Sekarang di kartu, di tabungan Ibu-Ibu, sudah tahu ya, di situ ada dana Rp1.890.000, Tahu. Satu juta ribu sudah tahu, sudah pernah diambil berapa kali, berapa kali, tiga, lima ratus, lima ratus, Dan nanti yang keempat, sisanya tiga ribu, nanti bulan depan bisa diambil. Betul, Bu Mensos? Ya, ya, bulan November bisa diambil lagi. Sudah dipakai untuk apa saja? Keperluan sekolah apa saja? Beli sepatu, beli tas gitu. Pensil gitu. Terus kalau untuk gizi anak dibelikan apa? Sayur, apalagi. Susu, telur, benar. Jadi, perlu saya ingatkan lagi bahwa ini, program ini adalah terutama untuk menyiapkan anak-anak kita biar sehat, kalau anaknya sehat, ke depan anaknya pasti cerdas dan pinter. Oleh sebab itu, jangan sampai misalnya ngambil 500000 berat, ngambil, entah lewat ATM atau lewat tabungan, ngambil 500000 jerak dibawa pulang, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, pulang. Diminta suami 200000 untuk beli rokok, boleh ndak? Boleh ndak? Yang minta suami loh, enggak boleh. Siapa yang bilang enggak boleh, tunjuk jari. Nah, yang tunjuk jari itu enggak cinta suami itu. Masa diminta 200 enggak boleh untuk beli rokok? Enggak boleh. Oh ya, benar. Tidak boleh. Tadi yang enggak ngacung tadi enggak tunjuk jari ini mah keliru tadi. Yang benar yang tunjuk jari. Tidak boleh diminta suami untuk beli rokok, tapi ngomongnya yang benar sama suami, jangan dibentak-bentak suami. Enggak boleh, Pak. Ini untuk anak enggak boleh gitu beritahu baik-baik, Pak, anggaran uang PKH ini untuk anak-anak kita, untuk gizi anak, untuk sekolah anak, tidak boleh untuk rokok. Bapak cari sendiri saja. Nah, ngomongnya yang gitu. Ini enggak berantem nanti bapaknya pengen ngerokok, ibunya enggak memberi lah, rame, enggak boleh. Jadi beritahu baik-baik bahwa ini adalah untuk anak-anak kita semuanya. Nanti doa ibu-ibu semuanya tahun depan keluar lagi. Dan akan yang menerima akan diperbanyak. Nah, nanti kalau anggarannya APBE-nya bisa lebih mungkin ada tambahan lagi. Tuh. Nama saya Rini dari SP6 Tanjung Buka Tramigrasi Bu Rini. Tadi saya minta maju ke depan untuk apa tadi? Pancasila. Pancasila. Coba yang keras Pancasila. Satu. Ayo. Yang keras. Tapi ini sudah tua loh Pak ya. Jadi. Apa hubungannya tua sama apa? Ini itu tadi sengaja angkat tangan gini biar bisa salaman karo Pak Jokowi gitu loh. <silence> ya kalau salaman, ya salaman aja ini, salaman, udah. Kan belum tentu set 10 tahun lagi bisa salaman gitu loh Pak. <silence> biar kumpulkan tanam padi banyak, kalau enggak ke sana mana bisa ketemu gitu. <silence> Ya, akur ini Pancasila coba yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Pancasila satu ketuhanan nah gitu. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Dua. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Loh kok saya yang disalahin, gimana sih? E, 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 rata, ya warahmatullah, Pak. Ya kerakyatan. Rakyatan, roh, rakyatan, rakyat rakyatan Yang dipimpin. Yang dipimpin. Oleh hikmat. Oleh hikmat. Kebijaksanaan, kebijaksanaan dalam, dalam permusawaratan perwakilan. perwakilan. Bener, lima. Lima, lima keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, <tutup> itu masa saya yang dicablek, gimana sih? Enggak apa saya yang disalahin. Dah. Dah, yang paling penting udah salaman toh, udah silakan. Bu, maaf ma ya kalau salah ya. <laughs> udah benar gitu kok. Ya, dah.